Tidak ada manusia suci dalam Islam. Tugas mengajak bukan tugas ustaz, kiai, buya, habib, alim ulama. Kuntum khairu ummah. Kamu umat yang paling baik. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khairu ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kau larang orang berbuat mungkar. Yang punya jabatan, yang punya harta, yang punya kekuasaan, pakailah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dengan seragammu, dengan jabatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan pegawaimu, bisa kau ajak orang, kau orang beruntung. Manusia yang paling rugi, pernah hidup, pernah berharta, pernah berkuasa, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Sama dengan Fir'aun, sama dengan Qarun, sama dengan Namrus, hanya akan menjadi sampah dunia, menjadi santapan api neraka.